see me, she wanna take a flick. Come to my house, then I make a strip. I'm a player, you on the bench. I said I might just fuck your bitch. I said I might just fuck your bitch. I said I might just fuck your bitch. I said I might. You know I'm thinking about it. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bro bersama saya Deddy Soplak. Soplak bro, yae. Saya mau berbagi kisah lagi nih bro. Kenapa sih banyak pelaut-pelaut yang banyak kena tipu bro? Ya termasuk saya sendiri pernah kena tipu. Tapi bukan tipu-tipu duit waktu itu. Biasalah masalah kerja, can laba-laba, broker. Ini bro, kita pelaut seringkali yang namanya masalah kena tipu, ya kan? Itu kebanyakan dari pelautnya sendiri mungkin kurang paham atau mungkin kurangnya pengetahuan masalah apa broker atau agen, baik itu yang di jalanan ataupun yang di ada kantornya lah. Sebelumnya saya minta maaf nih bro, kameranya goyang-goyang, maklum kapal lagi jalan ini. Kalender pun itu goyang-goyang gitu. Saya pakai kamera pun goyang-goyang, tapi enggak begitulah. Tapi jangan lupa bro, sebelumnya tonton sampai habis, like, subscribe dan komen di situ. Jadi somplak bro. Ya terserahlah mau dibully atau enggak, terserah. Jadi pada intinya gini bro, kenapa sih gitu loh kawan-kawan pelaut ini, baik itu pemula, terutama pemula nih bro, sering kali kena tipu gitu loh, baik di media sosial atau bahkan langsung COD ketemuan, bahkan ke kantor. Itu sering. Karena kalau bagi saya pribadi menilainya kurang perlindungan hukum terhadap pelaut itu sendiri gitu loh. Maksudnya gini, kenapa broker nggak bisa diberantas, baik itu yang dia ngaku-ngaku punya bendera kah, yang punya perusahaan langsung ada kantor, baik pun yang di jalan raya, di pinggir-pinggir jalan itu banyak lah yang di jalanan, termasuk juga yang di dunia maya Facebook. Tapi yang saya sering dapat, yang sering kita dapat juga itu kasusnya penipuan lewat dunia maya gitu loh, Facebook informasi lagi butuh gini-gini nih, ketemuan, kirim pulsa segala macam, tiket segala macam. Jadi pada dasarnya salahnya pelaut itu sendiri, mindset, pola pikir, karena terlalu percaya, terus juga terlalu ketakutan untuk nggak dapat kerja dengan harus dia rela mengorbankan cas. Mungkin kalau cuma 100.000, 200.000 okay lah, tapi kalau sampai puluhan juta, nah itu dia gitu loh, sampai gadaikan sertifikat rumah, ada banyak yang terjadi yang seperti itu gitu loh. Jadi saya pun tidak menyalahkan pelautnya itu juga, tapi mau nggak mau gitu loh, itu kan karena mindset, itu kan karena pola pikir ya sudah terpaksa, sedangkan kita sendiri, negara kita belum bisa memberdayakan sumber daya manusia kita sendiri, pelaut ini bro, belum bisa ngasih lapangan pekerjaan terhadap pelaut. Ya itu sih kembalinya kepada nanti ujung-ujung ngomong politik lagi, saya gak enak lah kan. Ya seharusnya ya pelaut ini kan bisa dimanfaatkan dengan baik, jangan cuma mencetak pelautnya aja banyak per tahun gak tahu berapa ribu, tapi menciptakan lapangan pekerjaan untuk pelautnya sendiri belum bisa kalau bagi saya pemerintah ini nol. Ya mohon maaf saya kritik memang, tapi memang dasarnya nol. Kalau memang sudah bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk khusus untuk pelaut, ya kirimlah gitu loh, jangan cuma seperti kayak G2G, tahu kan maksudnya G2G ke luar negeri, jadi government khusus untuk kapal ikan bro. Saya tahu karena saya di Korea saya sering dapat ngobrol sama kawan-kawan pelaut juga gitu loh. Dia nggak kena tipu, itu government khusus untuk kapal ikan, tapi untuk kapal kargo, untuk kapal tanker yang lain, kapal niaga
yang lain enggak gitu loh. Jangan kata untuk keluar negeri, jangan kata yang dibuat di dalam negeri, yang luar negerinya pun belum tentu mereka bisa mengcover untuk kapal-kapal niaga, untuk calon-calon pekerja di kapal niaga, hanya kapal-kapal ikan aja. Itu pun saya nggak tahu lah kena cas atau enggak. Yang G to G atau kalau agent to agent itu sifatnya pribadi, itu agent to agent itu sifatnya pribadi, itu sifatnya personal pelaut terhadap agentnya, terus lewat agent lagi, dan government tidak bertanggung jawab kepada itu gitu loh. Karena itu agent to agent, hanya agent aja bertanggung jawab kepada government, misalkan imigrasi segala macam. Nah, kembali lagi permasalahan kena tipu, bro. Kalau masalah kena tipu tadi itu tidak mengenal, mau ijazah kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai bawah pun kena tipu. Ada, saya waktu itu pernah ngalamin juga, tapi tipunya bukan tipu inilah, nggak ngasih cas, nggak ngasih segala macam. Cuma saya sempat tahu, saya kirim pulsa, oh ternyata begini. Itu udah lama tuh, tahun 2000-an, udah kayak zaman gak enak lah. Cuma yang sering saya lihat pelaut kena tipunya di Facebook, karena tadi itu kurangnya informasi. Sudah tahu itu ada yang pernah kena tipu di misalkan salah satu akun Facebook namanya si A, ya itu lagi gitu loh. Ya pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa memberantas broker-broker yang suka menipu pelaut, dan bagaimana kita mengantisipasi biar pelaut ini jangan sampai kena tipu, atau biar bisa lebih kerja lagi, lebih banyak lagi daripada pencetakan pelaut itu sendiri. Ya kembalinya kepada pelaut itu sendiri, bro, termasuk diri saya sendiri. Saya sudah saya ubah mindset itu semenjak saya berserikat gitu loh, bro. Kenapa sih pelaut selalunya, terutama orang-orang yang berserikat ini, ngajak-ngajak kawan untuk supaya berserikat? Ya karena tadi itu, kalau sudah berserikat, bro, namanya serikat, union, bersatu, itu dia pasti tahu gitu loh. Iya, secara tidak langsung, walaupun di situ diikutkan, diwajibkan untuk membayar iuran karena roda serikat tadi itu, bro, dia secara tidak langsung akan berpikir, oh iyalah, inilah persatuan yang sebetulnya, yang dia paham gitu loh, pelindungan hukum terhadap dia sendiri, minimal itu gitu loh. Nah sekarang sudah ada banyak serikat-serikat pekerja yang kita tahu yang paling besar dan kuat, mungkin bro-bro yang sudah lama atau yang baru dengar pun, oh iya KPI katanya. Ya saya sebut namanya aja lah, itu Kesatuan Pelaut Indonesia, yang sampai saat ini pun yang seharusnya bisa melindungi pelaut, bisa memperjuangkan masalah pelaut gitu loh. Biarin, saya buka di sini gitu loh. Jadi pada dasarnya memang pelaut harus bersatu. Kalau masalah kena tipu tadi itu memang masih sesuatu dilema yang belum bisa terpecahkan. Tapi paling tidak kita harus wanti-wanti, jangan sampai kita jadi korban yang sudah pernah kita lihat lagi di Facebook segala macam, ya kan. Sekalinya ada yang mengeluh karena aduh ya kan, ini di-share lah perusahaannya, di-share lah ini nama orangnya, bahkan fotonya. Ya paling tidak jangan sampai itu terjadi lagi. Cuma saya bisa ngasih saran, berhati-hatilah sebelum kita mencari pekerjaan, baik itu lewat dunia maya ataupun langsung ke perusahaan agent atau manning, terutama agent atau manning yang biasa suka memberangkatkan kapal, orang kapal ke luar negeri, yang nyatanya banyak yang terbengkalai di sana. Oke bro ya, tetap semangat, yang masih nganggur jangan patah semangat, yang masih nganggur tetap berusaha dan berdoa. Dan saya pun menjadi pengangguran, bro, sama pelaut. Kalau sudah turun sudah off, tetap jadi pengangguran. Walaupun dia sudah punya usaha, tetap jadi di pengangguran. Ya tadi itu kecuali sudah ada usaha, duitnya nggak rembes, yang dulu pernah saya bahas. Oke bro, itu aja dari saya. Jangan lupa like, subscribe, share, komen dari situ, bro, terserah. Bully kan bully, gak masalah. Oke bro ya, jangan lupa, semangat bro, jayalah, pelaut Indonesia, asal menikmati.